Reskrim Polres Bangka mengamankan remaja pengangguran yang diduga sebagai pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur. Pria berinisial AR, umur 21 tahun ini warga Sungaliat Kabupaten Bangka, diringkus oleh anggota Polres Bangka lantaran menghamili salah satu siswi SMU kelas 2. Terungkapnya kasus ini setelah orang tua korban melaporkan peristiwa ini ke Polres Bangka karena tidak terima dengan perbuatan tersangka kepada anaknya. Dari pengakuan AR, perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka karena korban adalah pacarnya. Berapa kali punya ngelakuin hubungan badan sama pacar? Sekali. Sekali? Pertama awal kepaksa dulu, bukan? Pertama awal. Tapi ditahan di sini? Di sana, Pak. Bayu-bayu, Pak. Bucuk, Pak. Itu di mana tuh ngelakuinnya? Di rumah atau di kontrakan? Di kontrakan, JDT. Kontrakan siapa? Kontrakan kami berdua, Pak. Oh, kontraknya memang udah berdua? Udah, bersama kawan. Waktu itu kawannya di rumah? Kawan gak ada, Pak. Kawan lagi kerja, Pak. Kompol Sopian selaku Kabak Ops Polres Bangka mengatakan tersangka diringkus saat berada di rumah salah satu keluarganya di Kecamatan Pemali. Berdasarkan data yang kita peroleh, korban masih berumur sekitar 15 tahun. Berdasarkan keterangan dari yang kita lakukan pemeriksaan, untuk pelaku maupun korban baru satu kali berhubungan. Apa ada unsur paksaan dari tersangka terhadap korban? Dari hasil pemeriksaan yang ada, tidak ada paksaan, baik itu oleh pelaku maupun dari korban sendiri. Jadi di situ hanya terjadi bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tersangka AR dijerat dengan pasal perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini tersangka AR masih ditahan di sel Mapolres Bangka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.